bentuknya. Keren. Mana? Bukan pawang, bukan. Kepalanya cari, Bro. Cepat. Kepalanya, Bro. Kita malam tadi dapat laporan dari warga di daerah Pembang dan mereka melaporkan bahwa juga ada ular piton. Awalnya sih kita dapat informasi bahwa ular piton sedang memakan kucing. Nah, kemudian kita merespon atas laporan itu, ya kita berangkat ke TKP dan memang di sana diduga di bagian gorong-gorong di perumahan itu ada ular piton. Malam tadi yang kita sudah kita tangkap itu ular jenis ular piton itu panjang mungkin sekitar 4 meteran dan bobotnya hampir sekitar 25 kg. Mengimbau pada warga karena memang akhir-akhir ini kita dapat informasi bahwa di beberapa daerah di Indonesia ini memang sedang berkembang biaknya ular gitu. Maksudnya yang kita dengar informasinya terkait dengan ular kobra. Nah, harapan saya kepada mereka para warga untuk tetap waspada. Meskipun ketika memang disinyalir atau diduga ada ular kobra, segera laporkan dengan instansi terkait. Saya damkar, juga ada komunitas pencinta reptil, saya minta bantuan juga, mulai dari Satpol PP. Jangan lupa subscribe ya.